Jelang malam satu Suro Batang Jawa Tengah diguncang gempa dangkal hingga membuat sejumlah bangunan roboh. Gempa bumi terjadi di Batang, Jawa Tengah, Minggu 7 Juli 2024 sore atau jelang malam satu Suro. Gempa berkekuatan magnitudo 4,6 terjadi pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Disebutkan gempa Batang tersebut terasa hingga Pekalongan. Dari video yang beredar, terlihat beberapa bangunan rusak akibat gempa Batang sore ini. Adapun dari laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa Batang termasuk gempa dangkal dengan kedalaman 10 km. Titik gempa juga di pusat kota, tepatnya hanya 6 km barat daya Batang, Jawa Tengah. Belum diketahui apakah gempa Batang menimbulkan korban jiwa dan korban luka. Namun dilaporkan guncangan gempa bumi ini dirasakan di daerah Batang, Pekalongan, Kendal. Sebagai informasi, Nahdlatul Ulama menetapkan 1 Muharram 1446H pada Senin 8 Juli 2024 lebih lambat sehari dari pemerintah dan Muhammadiyah. Malam satu Suro merupakan malam pertama pada awal tahun dalam kalender Jawa. Penanggalan satu Suro bertepatan dengan 1 Muharram dalam kalender Hijriyah Islam.